Dalam pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP Sekota Jayapura, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, pelaksanaan sekolah tatap muka pada jenjang SMP berdasarkan instruksi Wali Kota Jayapura di bulan September ini perlu dan wajib menerapkan protokol kesehatan agar mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID di setiap sekolah SMP di Jayapura. Atau bercuci tangan, anak pakai masker, bawa hand sanitizer, setiap anak pakai face shield, pelindung muka, itu murah tuh, itu mahal, 50 ribu, 40 ribu. Ya kalau perlu sekolah yang mengenakan itu. Yang kemarin lagi berat tua lagi kalau bisa. Ya aturlah, caranya gimana, itu mahal tuh. Jaga jarak, masuk kita sama pakai disebar, kalau bisa 2 sip atau 3 sip. Masuk pagi jam 7, mungkin jam 10 yang pertama sudah pulang, baru datang yang kedua. Dan jangan anak-anak duduk di luar, begitu tiba langsung masuk ruang kelas. Gak ada apel-apel lagi. Mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jayapura Utara, Purnama Sinaga mengatakan butuh koordinasi dan duduk bersama di antara sekolah dan para orang tua siswa sebelum dilaksanakan sekolah tatap muka untuk jenjang SMP di Kota Jayapura. Untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan pembelajaran tatap muka tersebut. Namun memang untuk skenario-skenario harus disiapkan. Kami akan diskusi dengan orang tua, dengan komite, dengan para stakeholder yang terkait dalam rangka persiapan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Ditambahkan oleh Ketua Gugus Tugas, untuk kepastian aktif kegiatan tatap muka di sekolah masih dilakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk mendengar masukan dari ahli kesehatan dan psikiater anak. Dari Jayapura, Papua, Malvian Respa Manggori melaporkan untuk Nokin Live.